Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Oke. Masih di Ruby. Masih di Ruby. Di Ruby 3, Baiklah. Pak. Ruby 3? Loh, kan kita udah Iya, nyampe terlambat saya, Ruby Pak, kemarin, Pak. Absen sehari jadi terlambat semua, Pak. Saya baru 4. Oh, tadi gitu sore ya. buat upload ke Git, Pak. Mungkin saya diperiksa dulu, Pak. Takutnya nggak ke-upload. Sebenarnya Oke, nggak oke. push. Ya. Semoga sehat selalu ya semuanya. Jangan Masya lupa Allah, berdoa amin. untuk memulai pelajaran. Dan kita berarti gimana dong? Kita review dulu ya. Kita sudah sampai ke Progit Ruby Study 3 dan 4 kemarin. Namun itu berarti bahas apa? Coba Mas Fatur Rahman yang lagi ngerjain berarti tahu ininya masih ingat Method, kali fresh method, method ya. ya, parameter, Method method, parameter, lalu apa belum seterusnya? sampai habis, Pak. Belum sampai Oh, belum habis, habis ya. lupa sih ini juga. Lalu kita sudah masuk ke object oriented versi Ruby, yaitu Oh iya, objeknya. di kelas dan instance-nya. Oke, jadi kita udah sampai sana sejauh ini. Dari yang udah baru mengerjakan dan mungkin baru mau mengerjakan, gimana? Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk. Gimana teman-teman yang lain? Belum ada pertanyaan? Oke. Saya sapa dulu Mas Yudi HR, Mumtaz, Rizky Nazario, Hanif Setjen. Wih, apa tuh? Terus, siapa lagi nih? Ayo, open mic dulu. Oh iya. Kalau bisa, ya. Ya udah, raise hand siapa yang sekarang ikut bareng ngerjain pakai laptopnya atau tabletnya atau apapun alatnya. PC-nya mungkin. Coba raise hand dulu. Pengen tahu siapa yang ikutan. Oke. Mas Rizky ikutan. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Mas Dayat? Mas Hanif gimana? Nazario? Batu Rahman sekalian? Ya, Pak. Oke. Sip. Lah, yang resennya cuma satu. Kak, maksudnya gini. Seperti kemarin, kayak lebih asik kalau kita tuker-tukeran share screen-nya. Ya, biar sekalian mengerjakan gitu. Bentar, kita sampai mana? Kita lanjut pelajarannya di study sales mana tadi? 4. 4 ya. Terus 5. Nah. Begitu udah beres dong. Enggak. Saya reset aja deh. Biar kita bareng-bareng. My code will be deleted. Ya udah ikhlas. Oke, Mas Dayat pakai handphone, fine. Tapi di ini ya, di apa interaktif ya kita. Oke. Eh kok Ruby on Rails sih? Kita belum nyampe Rails. Ini terakhir ya berarti. Ruby 5, Bang. Salah pencet. Udah di reset salah lagi. Oke, kita ke Ruby ya, Ruby, Ruby. Masih Ruby, masih Ruby. Tapi tentang objeknya kemarin gimana? Instance dari ini, udah paham? Udah oke. Okay. Nggak ada pertanyaan, bener nih? Aman, aman. Masih Rizky-nya aman. Kalau yang lain gimana? Ayo. Belum tahu, belum sampai, Pak. Belum nyampe, oke. Okay. Kalau sampai yang tiganya, nggak ada pertanyaan juga. Yang study tiga. Tiga sejauh ini aman sih, Pak. Ya, ini aman. Oke. Okay. Berarti kalau pada aman bisa disebutin bahwa pelajaran studinya di Progit Ruby itu lancar ya. Asik, tidak bikin pusing ya sebenarnya. Ya kan? Kalau opini saya mah lebih gampangan Ruby penjelasannya Pak, daripada yang HTML CSS. Oh. Entah mungkin karena interaktifnya kah atau karena mungkin ada karakter-karakter yang bikin
apa semacam conversation gitu kan, jadi lebih menarik, lebih gampang dihafal juga. Oh, baiklah. Oke, nah, jadi kita udah bikin kemarin ada apa? Kalau begitu, maka berita bagus soalnya kalau menurut Mas Fatulaman seperti itu, karena ke depannya ya makin banyak yang kayak gini. Nah, dan aplikasinya kita nggak stop di pembuatan apa ini namanya food ordering atau penerima pesanan makanan ya. Nggak stop di situ. Nantinya ini refresh aja untuk yang nanti menonton tapi tiba-tiba masuk ke sini ya, antisipasi aja. Ini aplikasinya. Konsol dan dia sudah menggunakan fitnya Ruby ya, maka kita sudah bikin classes menu, kemudian kita sudah bikin instance dari menu itu sebanyak 4 beserta variabel di dalamnya, kemudian kita sudah mengambil nilai dari apa namanya input dari command promptnya, dan kemudian kita sudah menampilkan kembali dengan sebuah ya sedikit operasi matematika seperti menjumlahkan berapa banyak yang kita beli di sisi menu ini, kemudian mendapatkan harga yang sudah didiskon jika memang melebihi atau memenuhi syarat. Gitu ya. Oke. Ini terasa yang gangguan kan ya? Oh enggak. Oke, baik. Struktur yang gangguan kayaknya. Baik, baik.
Halo Pak, mati lampu Pak. Halo Mas. Pak. Halo, halo. Halo Pak. Halo, sekarang ada suara? Ada, tapi kecil sekali, Pak. Sekarang? Terusnya udah kedengeran? Udah, Pak. Oke. Okay. Aman, Pak. Oke. Okay. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa kita sudah mengerjakannya dengan menggunakan kelas dan instance-nya. Juga kita sudah mengambil nilai dari yang ada di sana ya. Nah, jadi selanjutnya pelajarannya adalah study 5. Ruby 5 ya, ini bukan Rails kan? Oke. Okay. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu bahwa isinya adalah inheritance yang mana cuman 2 bab, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 chapter aja. Let's see. Inheritance adalah artinya pewarisan. Nah, karena kita ingin di sini ada yang namanya properties yang berbeda di antara kelas yang parent ya. Jadi nanti akan dapat istilah parent class, child class gitu ya. Nah, mungkin nanti malah mungkin grand class. Anyway, di dalam kasus ini kita punya bakal ada food dan ada drink dari menu, karena menu itu berisi dua bagian. Satunya menu untuk makanan dan satu lagi untuk minuman. Seperti yang kemarin udah sempat kita intip ya, bahwa di sini ada kilokal untuk satuan makanan, berarti kalori ya. Dan untuk minuman, maka dari liter ya, mililiter. Nah, masih sama, kita memilih makanan, kemudian mendapatkan mengetahui rupiahnya. Tapi diambil dari kelas yang berbeda, itu tujuannya ya. Oke. Ter hide floating meeting. Ah, oke. Lanjutkan. Oh ya, saya harus milih ya. Oh ya. Oh ya, setiap ngerjain itu berarti dia harus eksekusi lagi. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa variabelnya itu ada dua. Maksudnya ada variabelnya dari food dan drink itu ada yang namanya kalori, ada yang namanya volume. Sisanya sama. Gitu. Nah, caranya kita bikin aja terusan dari sana. Maksudnya ya kita cuma menambahkan kalori dan volume aja. Maka kita lakukan yang namanya inherit. Jadi food ini inherit dari menu.
Food ada mewarisi kelas menu. Caranya dengan cukup dengan tanda, apa itu namanya? Tanda kurang dari ya. Atau lebih tepatnya tanda panah sih maksudnya dia. Jadi dia mengarah ke food. Dari menu arahnya ke food. Jadi menulah jadi parent-nya ke food. Karena dia beda beda file ya. Jadi sini kan food.rb. Sementara menu ada di menu.rb ya. Maka kita harus require ke path yang ada file name yang namanya menu. Meskipun nggak ditulis ekstensi rb-nya. Oke, ingat setiap kelas, metode, dan lain-lain itu punya end. Jadi ditulisnya class, food, dari, menu, kemudian end. Gitu bacanya. Pak, mau tanya. Silakan. Itu simbol kurang dari itu sama seperti extend gitu ya, Pak? Gantinya kata-kata extend, ya? Ya. Oh, ya. Oke, terima kasih. Kalau di Java, ya benar. Pakai extend, ya? Ya. Nah, kalau di sini diganti dengan tanda itu aja, cukup. Oke, jadi itu bakal berarti bahwa food mewarisi atau mendapatkan warisan dari menu. Gitu. Artinya gitu, makanya tanda panahnya ke food ya. Arahnya, tajamnya ke food. Jangan kebalik ya. Oke. Udah. Ya udah, maka kita tulis. Food, no. Udah. Oh iya, saya udah ngertiin. Sebentar. Nah, biar bareng-bareng saya reset semuanya aja. Dari mana saya bisa resetnya? Bentar. Dari pet. Pet. Nah, sampai situ gimana? Apa namanya? Udah mulai kebayang penggunaannya kan? Bisa dilihat sendiri di slide-nya masing-masing. Pasti yang penasaran akan menggunakan extend ini berarti fitur-fiturnya ya sama dengan kelas inherit di bab di setiap apa namanya di study 4 kemarin. Di sini kita udah. Ini yang tadi kan. Oke. Kita lanjut. Kita bisa skip karena udah dijelasin. Kemudian kita masuk. Kita tulis to read require-nya. Menu. Itu ya. Terus kemudian kita definisikan food dari menu. Udah. Gitu kan? Coba N. Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Kalau untuk penamaan pemanggilan kelas di dalam ini, Pak, yang baris kelima, dengan require itu, yang nama filenya itu harus berbeda atau boleh sama, Pak? Huruf awalnya kan besar itu, Pak. Ini? Iya. Ini dengan ini? Iya. Enggak sama? Enggak sama. Kalau ininya ganti kecil, yang menu yang bawah hurufnya error atau? Oh iya, maksudnya harus besar. Ya, harus besar. Harus besar. Kalau itu harus besar. Kalau yang ininya harus besar. Yang biru-biru ini, food sama menu itu harus besar. Huruf pertamanya harus besar. Berarti saat di save jadi file harus kecil ya Pak, huruf kecil. Nama filenya, nama ya, filenya iya. Nama filenya iya. Oh, oke. Okay. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Ini saya bingung. Bentar, ada yang kurang. Titik. Yang di tab drink, Pak. Ini kan? Set. Yang tab drink. Oh, drink. Oh iya benar. Saya lupa. Kita lagi bikin dua ya. Class. Drink. Menu. Maafkan. Gitu.
Sekarang ini adalah cara inherit bekerja. Oke, penjelasannya untuk yang belum sama sekali mengenal konsep object oriented ya, bagian pewarisan adalah maka selain variabel juga method juga diwariskan. Mulai dari initialize dan bahkan custom kayak yang kita udah pernah buat yaitu info. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Gimana? Belum ada ya? Sekarang masuk ke instance class child. Nah, instance class berarti maksudnya bikin new ya dari situ. Tapi dengan nama class yang baru. Jadi sama aja ya. Sama kan? Cuma bedanya di sini nggak ada bedanya. Bedanya apa? Nama aja. Lihat method name sudah ada, method info sudah ada. New kemudian karena initialize kita kemarin sudah bikin name dan price sebagai parameter, maka kita di sini argumennya juga name dan price. Kemudian masukin variabel sama aja. Gak ada bedanya seperti pelajaran yang di study 4. Bedanya apa? Dia dari child class. Gitu. Sebab apa? Sebab ini nilainya sudah jadi objeknya sendiri, self, self, self. Jadi kan ambil nilainya dari masing-masing. Oke. Ingat, karena jadi menu, dia nggak perlu kan. Tapi food, dia perlu require kan. Drink juga perlu require. Lalu, ini kan kita belum manggil. Baru definisi. Nah, sekarang kita harus manggil. Maka, kita harus tuliskan food dan drink di sini. Tanpa require yang menu. Karena udah dari food dan drink. Urusan kita sama kelas yang kita perlukan. Food 1 sama dengan food new. Kemudian isi parameternya. Habis itu kita assign instance yang drink ke drink. New. Isinya apa? Name ya. Minumannya. Okay. Kemudian price-nya 3. Kemudian kita drink 1.info. Gitu. Udah belum ya? Udah kan? Nah, ada yang salah apa ya? Kita belum isi. Oh, enggak, kan udah ada. Jadi apa yang salah? Kita belum tulis puts ya. Karena di menu get info itu return. Benar kan? Iya, Pak. Nah, pantesan tadi nggak ada. Hey.
Gimana? Enggak bingung kan? Nah, sekarang kita mau nambahin variabel di instance itu. Kita pengen nambahin variabel volume. Kita juga pengen nambahin variabel kilokalori. Kalori ya. Nah, itu saja yang enggak ada soalnya. Di sini adanya name dan price di kelas menu. Tapi karena kita sudah punya name dan price, ya nggak perlu. Kita hanya perlu atribut aksesor baru, yaitu kalori untuk food. Jadi kita tuliskan di food bahwa atribut aksesor namanya kalori. Saya jadi lupa. Makanya simbol ya, simbol. Di sini juga atribut aksesor volume. Dah. Habis itu baru lihat lagi instruksinya bahwa assign 500 ke volume ke kalori ya. 500 ke kalori. 500 ke kalori berarti punya siapa ini? Ke volume, sorry. Drink 1.volume sama dengan 500. Sementara ini food 1.kalori sama dengan berapa? 700. Kemudian kita centak dengan puts food1.info, begitu pula ini puts drink1.info. Oke. Tapi kenapa belum muncul? Kenapa coba? Harusnya kan begini. Atau emang sama? Oh, itu harusnya 700-900. Kita minta apa? Oh, bukan put info. Mintanya volume. Jadi volume. Aku nggak baca itu. Kalori. Oke. Udah sama ya? Nah. Kalau udah, kita langsung masuk aja ke method. Method sifatnya sama seperti tadi. Untuk yang baru, tulis aja lagi nama metodenya di kelas yang baru. Pertama, kita pengen ada kalori info. Berarti ke food, kita definisikan kalori info. Nah, isinya adalah return ini katanya. Dengan dari name ya. Name dan self name ya. Dan berapa? Mana sih? Kurawal. Kalori. Spasi enggak? Kita lihat hasilnya dulu. Oh, disambung. Sip. Kalori aja. Kemudian kita put food 1 kalori info. Oke. No problem. Ada yang lagi ngikutin? Maksudnya ikut ngerjain? Habis ini kalian ya. Kita bagi dua. Pegul. Raise hand yang bareng-bareng lagi ngerjain sama di study 5. Harudin, oke. Okay. Masih di 5. Masih di
Chapter 5 atau study 5. Kita emang udah sampai 6. Nah, ini katanya kita harus rewrite ini. Berarti yang tadi ini berarti di pelajaran sebelumnya, ini di box ini. Kemudian kita harus menulis ulang. Jadi ini require-nya bukan ke menu tapi ke food. Dan ini tab dan require ke drink. Bentar loh, lihat hasilnya. Hasilnya harusnya sama, masih sama seperti tadi, tapi kita pengen nulis ulang. Ya. Berarti di menunya nggak ada perubahan, di foodnya udah. Ini kan udah ya. Tapi yang drink belum. Belum kita tambahin apa-apa. Ini udah. Change the food. Oke. Karena ini adalah food harusnya. Kenapa? Karena kita pengen dapatnya yang makanan. Food untuk pizza dan sushi bukan minuman. Itu makanan. Begitu pula ini. Ini masuknya kategori drink. Karena teh itu drink. Oke. Ini udah dirubah jadi food 1 dan 2. Nah, kemudian minta dipilih, kemudian pilihnya menu udah sama karena sifatnya sama. Maka harusnya setidaknya untuk total price masih bisa berjalan. Misalnya beli yang ini 30. Oke, jalan ya. Itu aman. Itu caranya. Jadi yang sebelumnya kita lakukan sudah lancar. Mohon maaf Pak, ini Mas Abdurrahman mau masuk ke Zoom meeting. Oh, bentar. Sebentar. Mas, silakan. Mana? Nggak ada? Belum masuk? Masuk lagi aja. Coba. Gimana kondo itu kalau sambil ngerjain kita bakal share screen ya. Bentar, ini siapa yang belum bisa masuk? Oh, saya balas dulu di apa? Di Discord ya. Yuk, coba masuk. Rejoin lagi. Aku nggak ngelihat namanya. Oke. Okay. Selanjutnya adalah meng-customize method-nya. Maksudnya, tab info di sini katanya, info yang ini isinya tadinya sama gitu, tapi kita bisa override. Caranya adalah menuliskan kembali namanya, nama method-nya ditulis ulang persis, cuma isinya yang beda. Kalau ada begitu, maka kode secara konsep object oriented-nya dia akan tidak memanggil yang di parent, tapi dia manggil yang child. Jadi anaknya aja, karena lebih cepat. Lebih cepat ya mendapatkan yang anaknya dulu. Jika nggak ada di anaknya, baru dia ambil ke parent-nya. Gitu. Oke? Apalagi jelas dia manggilnya food1.info. Berarti yang ada di kelas food aja. Oke, sekarang di sini instruksinya apa? Override katanya. Definisikan info di dalam food. Oh, sebentar ya. Def info. And. Sudah. Izin bentar untuk masukin Mas Abdurrahman dulu.
Siap. Semangat. Bantu teman-teman yang udah ngerjainnya. Mas Baharudin, coba saya pengen lihat share screen-nya coba. Sampai situ gimana? Ngerti kah? Atau gimana? Pengen lihat nih. Boleh? Mas Baharudin? Halo, halo. Suara aku jelas nggak? Ya. Sudah saya share. Oh, sudah. Nah, saya stop share. Nah, silakan. Saya ya. Baru di 5. Ya, ya. Apa-apa. Berarti return server mengandung power. Ya, sip. Lanjutkan. Setelahnya berarti kirim di sini. Oh, belum. Berarti put kalori info. Put food 1 kalori info harusnya. Hey. Selanjutnya, sekarang kita lanjutkan aplikasi yang tadi ya. Oke, lanjutin dulu. Yaitu mengubah yang sebelumnya. Coba kita lihat. Jadi intinya adalah yang require menu itu jadi food dan drink. Begitu pula pemanggilannya. Tentu saja karena yang diperlukan adalah kita manggil dari kelas food dan kelas drink. Titik ya. Ya. Titik garis miring baru drink. Berarti ini dari food. Berikutnya dari drink. Oke, sampai ke bawah itu semua di jawaban Anda. Oke, berhasil ya. Udah. Udah lagi, ya udah. Lanjut. Isi lagi. Selamat. Nah, sekarang metodenya. Jadi kan kalau tadi kita udah ada yang sama, tapi kan infonya beda. Jadi kita pengen beda. Coba lihat next. Kita lakukan override terhadap metode info. Caranya adalah menuliskan kembali nama yang sama metodenya tapi di dalam child class. Coba di buka. Food dan drink beli ya. Ya. Jadi yang namanya child class adalah yang dia dikasih itu extend. Get info, tulis lagi and minta apa katanya? Oh ya. Minta return pakai template yang ada di instruksi. Copy paste itu. Kemudian kita string interpolasi dengan self name dan self
Kalori ya. Recording in progress. Halo. Return dari self.name sama self.dot apa volume and price volume. Oke. Sudah. Halo. Halo. Ya. Nah, karena sudah, kita lanjutkan override pada metode initialize. Ingat, metode initialize itu apa? Metode yang dipanggil ketika pembuatan kelasnya, objek. Jadi, pembuatannya ada di mana? Ini. Initialize. Tapi kita override. Override-nya di mana? Berarti ini kelas child-nya. Oke. Okay. Dev initialize cara yang sama dengan meta tadi. Okay. Tapi kita minta apa? Parameter ya? Ya. Yeah. Coba ini parameternya apa? Nama ya, kalau nggak salah. Tapi yang baru ini apa? Diperlukannya? Kalori itu. Kalori berarti ada nama, ada price, ada kalori. Itu. Itu bedanya. Name, simbol ya, simbol, bukan simbol, kalau parameter namanya keyword, price, terus kalori, stick dua. Terus, kemudian di dalam, tetapkan parameter name-nya, udah. Lihat kelas menu, coba lihat kelas menu sama enggak? Self. Nah, sama self name, ya? Self price. Name, self price-nya price, self kalorinya kalori. Tambahkan argumen ke oh ya, nanti kelas pemanggilan. Nah, berarti kita kembali ke indeks RB. Pas pemanggilan, yaitu food new, price-nya ditambahin sebelahnya kalori, 600. Tambahkan kalau yang itu 700. Itu 700. Food 1, 700. Kalorinya? Food 2-nya 600. Food 3-nya nggak ada. Adanya drink. Yang ini untuk apa? Dua kalori. Dua kuat kalori. Kan udah tadi. Hapus penetapan. Sudah setuju. Sekarang instruksinya ke bawah lagi. Udah habis ya? Ya udah, berarti kita coba cek jawaban Anda. Ke ini food, berarti food satu pizza dan sushi aja.
Okay. Tanggal 4 bulan. Berarti masih jalan. Berarti udah bagus kan? Tidak ada error. Tidak ada error, tapi belum tentu sesuai instruksi. Ya. Dah. Put kalau di 700 tidak diperlukan. Oh, yang ini. Ya. Barisnya tidak perlu. Tapi itu bukan salah ya. Kalau dalam kode yang hari-hari kita lakukan, itu cuma jadi override nilai. Kan berarti mereplace nilai yang ya, di betul. Override. Instance. Ya. Sip. Sekarang cara menghindari duplikasi. Karena kan udah dua kali tuh nulisnya. Yes, ya yang di menu dan di food. Ya, baris itu, dua baris itu harusnya setidaknya yang bikin Ruby ini pengen ada caralah lebih mudah biar nggak nulis lagi gitu. Mitigasi biar nggak salah ketik kan. Oke, caranya adalah dengan super. Super. Super, super name-nya masukin, price-nya masukin. Jadi yang dipanggil itu metode dari parent-nya. Super itu adalah maksudnya supernya dari initialize tapi punyanya bapaknya food. Jadi punya yang menu gitu. Oh iya. Gitu. Jadi menyesuaikan. Ininya apa? Argumennya pun menyesuaikan. Kalau bapaknya cuma punya dua parameter, ya berarti argumennya nulisnya dua kali. Tapi kalau tiga, ya tiga. Super. Super. Kurung. Keywordnya name. Diisi dengan variable name. Ya, name itu dari mana? Dari jadi yang initialize argument itu kan. Nah, sementara price. Price juga. Price. Tapi kayaknya, coba lihat slide lagi. Kayaknya nulisnya nggak se-itu. Spasi ya. Name. Spasi. Kalau nggak jadi simbol. Oh. Itu yang biru, apa, ungu itu jadi simbol. Oke. Okay. Dalam metode initialize, harga push, penetapan, self name, dan self price. Itu yang tadi. Yang masnya udah lakukan di baris 8. Oh iya. Udah diganti. Kalau gini berarti udah bisa. Kan udah kelihatan namanya. Error. Sudah. Override. Iya. Cek cek suaranya. Nah. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya sekarang drink-nya dilakukan yang sama. Super name price dan ya name symbol price kemudian baru volume ya. Self volume sama dengan volume. Oh.
di sini set. Ya. Nah, ini volumenya kasih nilai berapa tuh? 500 sama 400. Error. Volume harus ditemukan. Harus ditemukan. Tri. Volume. Oh, ini. Oh, ya. Sip, aman. Yeay. Keren nih. Sekarang perusahaan tanggal. Class date. Ya. Kasusnya adalah pengen cek apakah hari itu sesuai sama syarat ya. Misalnya syaratnya pengennya jika hari Ahad maka diskonnya sekian. Gitu. Jika hari Jumat diskonnya sekian gitu-gitu. Nah maka kita perlu loading kelas yang sistem sudah sediakan. Dalam hal ini namanya kelas date ya. Next, cara importnya langsung aja require date. Kemudian cara panggilnya ya. Seperti biasa, kalau ada huruf besar itu berarti kelas ya. Iya. Jadi date.new baru isi tahun, bulan, tanggal. Nah, ini yang khusus. Ingat pelajaran berapa itu? Ruby 2 kalau nggak salah. Yang isinya adalah method yang pakai tanda tanya. Nah, method tanda tanya itu artinya boolean. Return-nya adalah boolean. Kebetulan dari sananya udah ada date-nya udah ngasih setiap nama harinya tuh pakai method. Jadi langsung aja tanya apakah itu Sunday? Itu true or false gitu. Oke, ini ceritanya import date. Biasa huruf kecil. Harus dengan huruf besar date-nya, Pak? Enggak, kan ini nama file. Oh. Nanti pas deklarasi apa? Instantiate pembuatan objek baru panggil kelasnya dengan huruf D besar. Sama dengan. Nah, ini baru huruf besar. Date. You. Ya, masukin tanggalnya. Tanggalnya minta apa? Ulang tahun Anda sendiri. Ya, silakan. 4/9. Ya, benar. Single digit ya. Enggak usah pakai leading zero, langsung. Puts. Nama variabel. Coba dulu sampai situ. Jawaban Anda apa? Oke. Apa katanya? Undefined local. Oh, nama nulisnya salah. Oh, aduh. Hurufnya kurang. Ini. Mas Dayat, kalau mau memang namanya prosesnya adalah import, tapi kita menulisnya dengan keywordnya require. Itu tadi Mas Dayat tanya di chat. Sebenarnya kalau mau apa open mic juga boleh lah Mas Dad ya. Nah tuh tanggalnya udah muncul. Cetak nilai return dari. Cetak nilai berarti puts. Puts. Nah ini nanya kan? Ya. Nah jadi variable dot variable ini kan sudah jadi objek ya? Objek ya. Dari date coba variabelnya berarti. Dot. Oh iya. Sunday. Sunday, tanya. Yes. Nah, enak ya. Jadi bacanya puts. Ayo keluarin apa iya itu Sunday kita. Sunday. Eh ya benar.
Nah, true. Enggak, lahir saya Minggu. Ajaib ya. Coba coba masukin tanggal hari ini benar enggak dia? Siapa tahu ada hilaf. 2022 tanggal berapa ini? 29. Tanggal hari ini. Bukan Sunday ya, bukan Sunday. Yeah. Coba cari hari ini hari Jumat, berarti Friday. Tanda tanya Friday. Friday. True. Yeah. Nah, enak ya? Iya. Yeah. Benar-benar kalimat manusia. Gitu. Oke. Okay. Nah gitu, jadi bisa digunakan ya. Jadi kalau harus bikin aplikasi, itu benar-benar kayak bikin karangan aja lah, mengarang buku. Next, mempelajari class date. Nah, sekarang berisikan tanggal yang hari ini. Nah, tuh malah lebih mudah lagi, langsung date.today. Easier, nih, nggak usah diapalin hari ini. Nulisnya gimana? Langsung today. Kalau di SQL berarti seperti card date, ya. Current date, ya. Yeah. Tuh. Current. Oke. Okay. Jadi, today. Apa nih? Today sama dengan date.today. Tapi aku belum pernah nyoba. Ada nggak yesterday? Coba ini ya. What's today? Today adalah... Oke, itu tanggal 29 ya, saat ini. Panggil method, ditanya apakah hari ini adalah hari Sunday? Bolak-balik ya, today Sunday, berarti today.sunday, tanda tanya. Today, Sunday, Sunday. Sudah, very easy, true false. Nah, enak ya. Nah, udah. Sekarang ya ini penjelasannya bahwa itu menggunakan class date ya, gitu. Nama kelas dan itu today, Sunday, Friday tadi itu adalah nama method ya. Gitu. Jadi enggak ajaib-ajaib banget sebenarnya kalau kita udah tahu cara pembuatan ya kan. Yeah. Cuma ya lumayan aja berarti yang bikin class date itu berarti ya banyak yang dia tulis ya. Nah, diskon day. Nah, kita sekarang bikin day yang lain, yaitu apakah ini hari di mana orang dapat diskon? Nah, masukin ke kelas menu. Coba. Kita ke menu.rb dulu. Rb. Kemudian kita definisikan namanya discount day dengan tanda tanya yang mengharuskan kita return-nya berupa boolean. Jadi def f kan definisi ya. D. Di dalamnya ya langsung tutup sama n. Nah, di dalamnya itu nggak usah pakai parameter. Ya, di dalamnya kita langsung cek apakah today. Jadi dia belum ya. Oh, nanti mungkin di slide berikutnya. Baru minta ininya aja. Nama metodenya aja. Dev harus dinyanyi berarti dev. Oh, menu dot. Sorry, ini ada di mana? Coba lihat slide-nya lagi. Lihat slide. Oh, harus pakai nama kelas. Sorry. Nama kelas belum method. Dot. Nah, itu. Soalnya gini, ya, mau ngasih bisa kayak tadi, tapi itu jadinya punya siapa? Punya setiap objeknya. Tapi kalau menu, maka itu punya parent-nya. Itu bedanya. Tapi kan ini sudah ada di kelas menu, Pak. Iya, ini kelas menu. Enggak, maksudnya jadinya ini hanya ada di kelas menu. Bukan hanya apa? Bukan punyanya food gitu loh.
Jadi kalau food mengakses dia, maka ya yang dihitung nanti tentang itu. Nanti kelihatan. Coba-coba. Lanjutin. Ini metode kelas ya. Jadi punyanya kelas gitu. Punyanya kelas ya, bukan punyanya instance ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Next. Nah, sekarang today sama dengan day to day yang tadi saya bilang isinya. Dari menu kita isi dulu. Apakah today adalah Sunday? Nah, gitu. Jadi sama dengan, ya udah. Require-nya belum ya? Di atas. Hasilkan return require dari. Require date. Date-nya. Require itu di atas. Selalu di paling atas. Dan kita akan menggunakan kelas date. Jadi harus diimport dulu. Nah, di sini today. Instant date today. Sama dengan. Di dalam menggunakan date. Today sama dengan date besar dot today yang tadi terus baru ditanya apakah today dot sunday return spasi today dot sunday tanda tanya sunday udah gitu kemudian ya. Itu habis pak. Apakah coba itu ada yang manggil belum kan cuma definisi dulu kan iya oke. Untuk chapter ini kita udah benar sekarang selanjutnya adalah digunakan kita panggil tuh putsnya menu dot discount day gitu maksudnya discount day. Nah. Oke, ada yang enggak jelas di sini? Jadi masih bingung, masih saya baca. Oke. Jadi kelas menu itu punya definisi get total price. Nah, kemudian itu kan memang punyanya instance gitu. Itu kan misalnya kita lagi di food nih. Objeknya lagi di food. Food-nya manggil get total price kan? Iya. Yeah. Tapi punya dia kan? Iya. Yeah. Nah, memang hasil turunan dari menu memang. Tapi manggilnya punya dia. Nah, terus di setiap itu dia manggil nanti. Jadi misalnya food. Food-nya manggil, nanya. Di parent itu ada method namanya discount day. Jadi cuma ada di parent. Bukan yeah. Bukan di objek itu. Nah, pas di objeknya di kelasnya menu dia nanya apa ada apa nilainya apa gitu kan. Jika true atau false ya udah. Jadi sekali aja dia nggak perlu melakukan proses lagi. Cukup tadi udah dapat nilainya sebenarnya true false-nya karena kan udah dapat today-nya. Iya. Yeah. Sekali. Bukan perhitungan banyak gitu. Nah, get total price masuknya ke menu .rb kemudian dev if menu .discount day menu langsung m besar menu discount day jika itu benar awal itu ada hari dapat diskon maka apa yang terjadi maka count-nya dikurangin 1 ya apa dikurangi 1 dari total price tambahkan pernyataan if yang dijalankan ketika kedua syarat dalam tambahkan pernyataan if yang dijalankan ketika baris 18 apa sih if count-nya lebih besar sama dengan 1 satu atau tiga berarti itu satu tambahkan pernyataan if di kedua syarat berikutnya true oh berarti dua dia pengennya bukan hanya discount day saja tapi juga
Count-nya lebih besar dari 1. 1. Berarti ini diganti 1, Pak. Bukan. Di garis okay, 23. Oh, yang di sini ya, Pak. Digabungkan. Oh. Jadi count lebih besar dari 1 dan menunya lagi hari diskon. Ya. Jadi dua syarat. Kalau benar itu hari diskon, dan dia memang lebih dari 1. Kalau belinya cuma 1, tadi saya bingung. Belinya cuma 1 dapat dong. Belinya 10 dapat juga. Dapat. Ya udahlah, mungkin tokonya main bagi-bagi. Total price dikurangin 1 ya. Oke. Okay. Let's see. Kita beli berapa berarti? Beli 2 misalnya. 2. 16 apa ya? Coba hitung. 2. Tapi hari ini bukan hari diskon. Berarti masuknya harga normal berarti, Pak. Harga normal. Gitu. Kan 0 berarti 2 item, 2 pizza 16. 16 tetap ya. Oke. Okay. Iya. Karena kalau kita beli 3 coba kalau beli 3 lagi 0 di 3 dikurangi 1. 3 kurang 1 masuk ya ke yang garis 11 itu. Nah, tapi gimana cara kita ngetes untuk baris 20 itu? Berarti kita ganti today-nya. Today-nya harus diganti. Sini jadi Friday. Ya, boleh. Karena Friday baru berarti harusnya true ya, masuk ke berarti beli 2 kurang 1 ya. 2 aja. 15. Oh ya, sip. Benar berarti. Ya kan? Kalau beli 3. 3. Nah, ini 3 masuk mana? Ke 22. Oh, benar. Sip. Karena if-nya ketemu yang 3 duluan. 3 dulu baru yang ini. Oke. Sip. Oke, udah. Selamat ya. Sudah menyelesaikan Ruby di bahasa Indonesia. Download aja dulu. Nah, kita cek pelajarannya. Ya, oke, silahkan pulang. Alhamdulillah. Tapi coba cek lagi ke ininya apa? Kursnya ada berapa sih sebenarnya? Coba cek. 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk yang Ruby aja. Ya, Ruby aja. Coba cek ke kursus yang banyak. Tapi artikelnya dulu baca. Artikelnya dulu. Sebenarnya pengen kita, maksudnya pakai mic ya? Iya. Oke. Jadi otomatis detect ya, kalau teman-teman pakainya Windows, maka artikel yang muncul adalah yang Windows. Gitu. Ini untuk OS X, Mac OS, maka bisa dibaca ke bawah bahwa tool-tool ini ketika kita ingin menjalankan Ruby-nya di lokal. Karena sebenarnya Ruby untuk Mac OS mah bawaan udah ada ya, jadi nggak harus install. Udah ya. Ada. Oke. Okay. Tapi kalau teman-teman yang pengen naikin versi atau apa kan berarti install lagi kan? Nah. Tetap install ini, Rbenv ini kalau tidak salah. Ya, Ruby environment ya. Oke, bisa diikuti aja. Nanti kalau ada kesulitan tanya temennya yang pakai Mac. Oke, nah udah. Berarti sekarang ya ini dicentang ya bagian bawah dibaca. Kalau udah sudah centang sudah. Kembali ke daftar pelajaran yang ini, daftar pelajaran course yang paling ujung pelajaran kita masuk ke yang berikutnya, yaitu karena udah Ruby-nya ya Ruby on Rails. Coba terlihat maaf ke bagian atas lagi, ada nggak webpad Ruby di bahasa Indonesia? Tidak ada karena belum beres. Jadi, kita langsung aja ke mana tadi, Ruby 1 Rails 1 atau, nah ini sambil ngasih lihat ya, kita belum kesini. Saya pengen share
saya pengen yang lain share screen, nanti ganti lagi ke masnya, Mas Barudin. Nah, yang lain ada nggak yang sama-sama ngerjain pakai laptop tapi pakai Windows? Ayo raise hand. Betul Rahman udah nyampe belum? Masih di 4, Pak. 48, 4 chapter 8. 4 chapter 8. Ayo dong, ini udah dapat sertifikat nih. Yang lain gimana? Agak lambat Rizky, ya, Rizky gimana, Rizky? Mumtaz? Mas Ari? Tadi siapa lagi ya? Mas Dayat? Pakai laptop nggak? Oh, pakai handphone ya tadi. Siapa tahu udah pindah. Gimana Kando? Nazario gimana? Ayo yang lain, boleh-boleh. Biar aktif, biar asik kita tukeran gitu. Tapi kalau enggak, ya udah, berarti kita lanjut. Aku hitung dari 10, adalah enggak sukarelawan yang lain? 10, 9. Lanjut 8, aja, Pak. 7. Parah nih. Ya udah. Pasrah saya, Pak. Sekitarannya ntar weekend aja, Pak. Kita ya elah, gimana Kando? Terima kasih atas kejujurannya dengan tidak menggunakan mic dan cam. Jadi pakai apa itu? Gini, kita udah masuk rails nih berarti pelajarannya. Jadi maksudku saya pengen memastikan aja benar-benar pahamnya gitu. Kita coba gimana caranya ya? Masuk aja, mulai rails. Nanti kita balik lagi ke instalasinya setelahnya. Ini dulu. Jadi kalau di pelajaran rails, oke, selamat datang di rails untuk yang sudah menyelesaikan Ruby-nya. Di rails itu nanti kalau udah selesai juga dapat sertifikatnya tersendiri, gitu ya. Nah, path juga tersendiri ininya apa? Urutannya. Nah, jadi di Rails itu kita akan bikin aplikasi mirip sama Twitter ya, namanya Tweet App. Coba next. Jadi kayak cloningnya tapi versi kita gitu. Jadi syarat-syaratnya sama, mirip. Oke. Okay. Rails adalah framework gitu ya. Di sini kelihatan chatnya sama Guru Domba dan Ken. Next, ini bisa aja. Tapi intinya bentuknya seperti ini. Coba pencet di yang halaman top dan coba tolong di kursornya ke halaman top. Nah, jadi halaman depannya seperti ini aja, simple kan. Kemudian ada halaman about, yaitu sebelahnya. Nah, ini semua pakai gambar aja, ya, bukan bikin. Kita hanya bikin bagian headernya dulu. Itu awalnya, di study 1 ya. Oke. Tapi setelahnya dari itu kita akan punya segudang fitur yang mungkin nanti nggak selesai di study 5 ya. Study 5. Jadi nanti kalau pengen yang lanjutin, maka silahkan untuk membuat aplikasi, membuat akun bahasa Inggris dan melanjutkan. Itu kalau pengen nerusin dan kalau kita memang waktunya nyampe ya. Kelihatannya ngelihat dari hari ini udah sampai sini berarti harusnya nyampe ya prediksinya. Tanah lama, nyampe banget. Gak habis. Oke, okay, next. Mungkin jangan-jangan sebenarnya semua pada udah pada ahli ini. Oke. Okay. Jadi portnya yang digunakan oleh Ruby itu Rails, sorry. Untuk Rails adalah port 3000. Ya, Rails khususnya Rails itu menggunakan web server namanya Puma ya. Kalau PHP pakai Apache, kalau ini pakai Puma. Kalau bisa dilihat di editor, pencet editor. Jadi ini sekalian ini ada editor. Nah, sekarang udah mirip sama editor yang kita punya ya. Jadi ada file explorer-nya, ada tempat ngetiknya, coba pilih salah satu file. Misalnya gem file. Nah, ini adalah kumpulan gem yang digunakan, yang dipakai di dalam project ini, Rails ini gitu ya, yaitu gem Rails itu sendiri dan Puma-nya sebagai observer, dan kemudian yang lain-lainnya. Gem adalah semacam plugins ya, plugins atau lebih tepatnya sih library.
library, cuma di Rails, di Ruby disebutnya gem gitu. Makanya kita pakai lambang-lambangnya batu ya, batu permata. Nah, itu di sebelahnya tuh ada versi. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Jadi tolong diperhatiinnya agak detail gitu. Setiap ganti versi itu berarti ya ada perubahan gitu. Meskipun masih bisa vice versa gitu. Kalau ragu dan pengen dapat yang paling terkini gitu ya, maka dihapus aja versinya. Nanti akan dapat yang terakhir. Tapi biasanya nggak kompatibelnya itu yang jadi masalah. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah kalau pengen sama persis dengan yang ada di Proget, maka ini susunan ini yang harus di copy ya gitu. Secara library-nya. Oke, kemudian nanti ada terminal. Ya, itu udah seperti biasa aja itu mah. Nah, kalau terminal ini maksudnya command prompt yang ada di kita. Baik itu base-nya macOS atau misalnya di Linux atau misalnya ya terminal command prompt yang di Windows. Di sini emulasinya di tab terminal. Lalu nanti ada browser seperti tadi udah dilihat di awal dan di situ ada jawaban Anda dan jawaban benarnya. Artinya nanti kita bisa lihat sebenarnya pengennya gimana penampakan webnya. Ya, ya kalau di chapter pertama sih biasanya itu nunjukin yang benernya, jadi udah bener semua. Oke, kirim, next, kemudian, nah ini baru mulai. Dan ingat setiap yang kita ketik itu dibawa ke chapter berikutnya, jadi agak nggak bisa loncat-loncat ya, maksudnya chapter ini kan udah chapter 2 nih dari ya. Study 1. Nah itu tuh ngebawa dari chapter 1 kecuali memang khusus yang bagian pertama gitu ya, bagian mulai gitu, nggak ke bawah. Tapi nanti misalnya di study 2 ada chapter 1, ada chapter 2. Nah, chapter 2-nya itu bawa kode yang dari chapter 1. Jadi kalau ada kesalahan mungkin bisa jadi bawaan di sebelumnya. Oke, next. Kita mulai aja. Nah, pertama cara membuatnya adalah dengan mengetikkan di command prompt Rails new tweet app. Nah, Rails new tweet app adalah sebuah command untuk membuat nantinya folder yang berisikan bermacam-macam folder lagi dan bermacam-macam file yang diwadahi dengan nama folder namanya tweet app. Udah, gitu aja sih maksudnya. Jadi ini adalah generator. Karena yang namanya framework adalah berisi files biasa sebenarnya, cuma dengan alur yang sudah disepakati atau dibakukan oleh si pembuat framework itu. Nah, ya gitu, udah selesai masuk. Nah, jika berjalan dengan lancar dengan komen berikutnya Rails spasi server, maka localhost di port 3000 pada browser kita akan bisa menampilkan logo Rails. Biasanya yang ini, kalau yang terbaru nanti gambarnya beda, tapi ada logo Railsnya juga. Ya, kalau gambar ini gambar jadi bisa berbeda-beda ya, yang ada orang bersorak-sorai itu. Yang jelas ada tulisan, ada logo Rails-nya. Next. Oke. Ya, kita coba aja misalnya Rails new tweet app. Nah, pencet, kita harus nulis ini, nanti ini yang terjadi. Lihat ada create 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 using. Itu ceritanya cepat karena memang udah ada di situ ya. Kalau kita pertama kali banget, maka nanti dia akan menginstal dulu. Tapi kalau sudah pernah kita bukan yang pertama kali create Rails project, maka dia hanya using, menggunakan library yang sudah ada dan itu memang udah ditaruh di folder Rails-nya. Folder gem-gem dari Ruby yang kita punya ya. Nanti kita akan balik lagi ke bagian instalasi. Nah, tapi sekarang kita coba selesaikan dulu study 1. Oke, setelah itu selesai, maka kita bisa jalankan Rails server. Oke. Sebenarnya ada satu tahap lagi, tapi itu enggak harus. Harusnya di sini. Udah. Cannot render. Oh, udah render. Udah beres. Berarti ke browser. Sip. Udah muncul. Render. Sudah. Nah, gini. Jadi biasanya ada versi dan ada itu. Nah, ini adalah versi berapa? Coba tolong liatin. 503 di Linux. Jadi dia jalannya dengan emulator yang menganggap mesinnya adalah Linux 64 bit ya. Gitu.
Okay. Jadi Ruby yang dipakai versi 2.4. Kenyataannya sekarang Ruby itu sudah sampai ke versi 3.1.1. Apa? 2 sekarang. Wah. 3.1.2. Nah, terus Rails-nya pun sudah sampai 7. Gitu. Itu ada perbedaan, tapi bersabar aja. Kita pelajari dulu versi 5 ini. Nanti juga ngerubahnya nggak terlalu aneh. Malah lebih enak ini sebenarnya. Coba next. Cuma nanti kalau udah kompleks, lebih enak yang 7. Gitu. Oke, membuat halaman top. Seperti tadi udah dilihat bahwa halaman itu cuma berisi gambar dan link. Coba next. Komennya adalah kita membuat controller. Nah, sebenarnya ada jembatan materi sebelum ini harusnya, yaitu tentang MVC-nya. Jadi, di dalam object oriented itu ada yang namanya model view controller. Nah, itu sekarang itu kita dipermudah dengan menggunakan Rails generate controller home top, yang artinya adalah nama controllernya adalah home, dan nanti ada action, ada view yang namanya top gitu ya. Gitu. Next. Nah, Rails generate controller home top. Ini yang tadi ya. Ini penjelasannya aja, percakapan. Next. Kita coba. Langsung aja tulis Rails generate controller home top. Top. Ya. Udah selesai. Ini yang kenapa saya bilang bahwa Ruby Rails sangat-sangat cepat ya maksudnya. Udah beres, terus kemudian nanti belum bisa. Belum ya, bisa home ya, bisa home. Home slash stop. Kalau home aja nggak ada. Loading. Ke jawaban benar dulu, coba cek. Jawaban benar. Jawaban benar. Nah, itu. Itu udah. Okay. Jawaban benar coba bandingkan home slash stop. Nah, gitu ya. Itu hasil generate-nya. Nah, ini maksud saya, cepat banget dia untuk membuat sebuah satu controller alurnya, sehingga kita hanya fokus untuk ngebenerin view-nya gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita lihat. Ada di APP, ada folder APP ya. Terus kemudian ada folder view. View dulu. Nah, kemudian ada home dan top. Nah, ini dia membuatkan ini. Folder dan file ini. Selain itu juga, nama juga tadi kan awalnya controller, jadi dia untuk bisa ke sini dia ngecek, dia bikin namanya app controller home. Yang nama action-nya ini kelas ya, kelas controller, kelas yang inherit dari controller yang namanya home. Nah, dinamai home controller gitu ya. Jadi generator ya yang tadi kan. Dia bikinin buat kita filenya. Kita tugasnya apa? Ngisi aja desktop itu. Nanti kalau sekarang kalau cuman pengen apa adanya HTML-nya, kita rubah nih HTML-nya tadi, HTML top.html. Maka kita langsung aja kan rubahnya HTML-nya aja, nggak perlu yang lain-lainnya kan? Coba sekarang tambahin aja apa gitu di situ. Namanya Mas Barudin. Itu. Kita langsung gitu. Dan ini udah dengan header-nya udah muncul segala macamnya, termasuk cuman nggak ada di situ. Nah, cek. Terus kemudian masuknya ke nanti jelasin. Tapi yang jelas ini udah ya, udah muncul ya langsung. Nah, di controller nggak perlu dirubah kan? Kita nggak perlu nyentuh gitu maksudnya. Tidak. Ya, nggak perlu menyentuh. Perubahan itu tidak perlu nyentuh. Kita kayak ya udah ngerubah HTML-nya aja. Begitu pula dengan CSS-nya nanti dan JavaScript-nya nanti, namanya sama dengan nama controller-nya. Jadi gampang. Coba cek di app. Style sheet ya. Namanya asset, sorry. Asset. Assets. App assets. Assets. Itu ada JavaScript dan ada home ya. Home. Nah, di sinilah tempat kita. Coba kasih warna tadi, H1-nya dikasih warna.
H1 enggak, nah gitu. Colornya merah biar kelihatan keren. Tuh, langsung. Langsung. Kita nggak perlu ada istilah nyambungin CSS-nya, apanya gitu. Langsung aja tulis di situ CSS-nya. Ya kan? Enak kan? Yeah. Untuk yang website yang sangat simple, segera pengen itu, kita nggak perlu config banyak-banyak. Cuman itu aja. Oke, okay, next. Kita ke JavaScript ya berarti. Coba ke JavaScript, tempat JavaScript-nya. Dan itu app JavaScript. Aset JavaScript. Boom. Nah, di situ. Di situ misalnya kasih apa ya? Alert. Atau JS-nya. Itu ya apa? Console. Nggak bisa. Di sini kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan console-nya. Di itu apa? Oh, ini. Di ininya alert. Apa? Misalnya get. Bikin let variable. Let variable apa? A sama dengan. Misalnya kita get element by id atau by tag ya, by id aja kasih nama misalnya tadi home-nya apa element pakai n element by id dalam kurung tick namanya apa misalnya namanya judul string judul. Oke, udah. Kemudian kita balik lagi ke home tadi. home.html kita bikin H1. H1-nya tadi pakai ID. ID sebenarnya judul. Nah, terus kita harusnya itu home top ya. Oke. Kita mau ganti tulisan home top-nya dengan misalnya jadi a.innerHTML HTML besar sama dengan apa dalam kurung ya aku lupa setnya namanya Baharudin coba innerHTML itu setnya dengan sama dengan atau inner sama dengan sorry dengan sama dengan oke. Okay. Nah, itu harusnya berjalan ya, tapi enggak. Coba. Mungkin aku belum elemen baik. Itu pelajaran get element by ID, i-nya besar, d-nya kecil. document.getElementById sorry. Cuman ini aku improve ya, maksudnya sebelumnya kita belum cek JavaScript-nya dengan cara ini dan mungkin di tempat editor yang lain. Tapi ada Baharudin Malik. Itu apa? Ini yang itu yang dia, biasa ya. Oke. Okay. Ini. Oh ya. Yeah. Sip. Berarti kita belum bisa menunjukkannya di sini. Nanti aja kita lanjut dulu. Maksud saya bahwa nanti kita akan lihat di chapter berikutnya kita akan lihat penggunaan JavaScript-nya. Mungkin yang ini dibatasin untuk JavaScript-nya. Tapi memang kebutuhan di chapter awal ini bukan untuk JavaScript-nya. Nah, masih HTML CSS seperti awal. Nanti baru masuk ke JavaScript. Oke, berikutnya. Memahami view. Nah, jadi tuh seperti bilang ada tiga. Sebelumnya saya pengen ngasih lihat dulu sebuah skema ini. Coba saya share screen sebentar, nanti balik lagi ya ke layarnya Mas Baharudin. Coba saya udah share screen, kelihatan? Tidak. Jadi ada teori ini bahwa ketika browser mengakses dengan web diakses dengan web browser web server, nah dia akan masuk ke folder dia akan ngecek ke publiknya, di mana publiknya akan ngecek routingnya, kemudian baru ngecek controller
dan view lalu model. Jadi kalau dapat data atau disuruh ngambil data, dia ngobrolnya sama model, baru ngobrol sama database. Tapi kalau misalnya dia cuma harus menampilkan aja, atau sudah mengumpulkan data lalu pengen menampilkan, maka dia akan mengakses kontrol apa class view. Kemudian nanti view-nya yang kita lihat di web server kita, di browser kita, gitu ya. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Ini Rails-nya, kayak gitu cara alurnya datanya. Terus yang berikutnya ini, jadi harus dia pahami bahwa yang namanya ya, yang namanya controller, model dan view itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Controller cuma nyuruh model untuk mengambil data. Dan controller pun menyuruh atau memberikan tugas kepada view untuk menampilkan. Jadi yang mengolahnya controller, yang mengambilnya model sesuai dengan logika yang maksudnya yang kita mau, tapi ininya aja select-nya atau susunan struktur datanya gitu ya. Itu aja. Udah, kita kembali lagi ke layar yang tadi. Layar yang Rails. Silahkan. Nah, jadi kita sekarang lagi ngurusin view. Next. Kenapa sebenarnya kita, sebenarnya saya sih nggak awali dengan view, tapi memang view adalah yang paling gampang untuk dilihat langsung. Nah, gitu. Jadi Rails tadi menghasilkan view yang tadi kita udah cek home top tadi. Next. Jadi semua framework, semua apapun itu akan return-nya menghasilkan HTML ya. Nah, posisinya ada di tempat yang tadi kelihatan view, home, top gitu. Nah, defaultnya tulisannya gitu. Nah, sekarang kita ganti tulisannya. Di situ teksnya aja. Next. Teksnya dulu, nanti baru gambar. Copy paste, taruh di atas. Yang di copy, yang di itu paste. Udah, selesai. Kita cek di browser. Yaitu slash home top. Nyambung ya, beres. Kemudian next. Kirim. Chapter berikutnya, kita akan perbaiki penampakan itu. Tapi setelah controller dan kita tahu tentang role. Next. Jadi kita juga pengen controller. Jadi kita sudah tahu tadi kan di ceritanya bahwa controller itu yang menugaskan tadi. Jadi pertama-tama itu dapatnya ke controller, bukan ke view. Makanya tadi saya bilang, ketika browser akses home slash top, dia itu nanya ke controller. Controllernya siapa? Home. Kemudian baru actionnya yang mana? Top gitu. Metodenya siapa yang mau diakses? Yang top gitu kan. Coba next. Nah, home controller ada di controllers. Di app folder controllers, nama file home controller. Nama kelasnya home controller dengan huruf besar semua. Awalnya, awal katanya. Kemudian nama metodenya top. Nah, karena ini controller, sudah disepakati dia kelasnya tipenya controller karena dia inherit dari kelas application controller. Maka ini disebutnya top itu bukan sebuah metode biasa, tapi metode action. Nah, action. Jadi kalau kita nanti keywordnya, kalimatnya, kita mau ngerubah actionnya, maksudnya adalah semua metode yang ada di dalam controller disebutnya action. Next. Kenapa action? Karena dia yang mengatur jadinya ngerjain apa gitu. Nah, ini alurnya bisa dilihat di layar. Jadi pasti ngakses, kemudian dia nyambungnya ke method top atau action top, kemudian baru dia secara simultan mengetahui bahwa nama filenya adalah top.html.irb. IRB adalah embedded Ruby, artinya di dalam HTML tersebut ada bisa eksekusi dokumen atau script Ruby gitu. Nah,
Kemudian baru di browser dapat apa yang diminta. Sekarang kita tuliskan apakah ada atau bisa ditambahkan. Ya udah, memang udah ada. Next. Biasanya cuma cek aja tempatnya di situ. Tadi udah. Sekarang route. Nah, ini agak beda ya. MVC kan model view controller. Tapi sekarang ada route. Route itu kenapa? Karena ya kita bentuknya web. Jadi ada yang lain. Pada dasarnya dia cuman ngobrol sama controller aja. Kenapa? Karena dapatnya dari para URL parameter yang apa? URL yang ada di browser paling atas itu, halaman HTTP apa. Nah, itu dia pertama kalinya sebelum ke controller adalah route. Dia yang milih controllernya yang mana. Next. Maka kita harus tahu tempat route itu ada di mana. Nah, cara route bekerja adalah dia ngecek URL-nya home/top, maka controllernya adalah home, lalu metode atau action-nya yang dipanggil adalah top. Gitu. Itu cara pikirnya dia. Template-nya route itu seperti itu. Udah, selesai. Tapi kita bisa modif itu tentu saja. Nah, jadi, nah ini baru masuk ke filenya. Filenya ada di config routes.rb, ya. Dan isinya seperti itu. get home/top itu URL. Jadi kalau bukan itu ya boleh yang lain. Tapi kemudian ada arrow ngarah ke nama controller, kemudian crash atau tanda pagar, baru actionnya. Gitu. Itu yang harus benernya. Next. Oke. Nah, jika tidak terjadi seperti itu, alias salah ya maksudnya, maka nanti dia nggak nyambung. Dan nggak akan memperlihatkan yang di apa namanya, yang diinginkan. Nah, lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, itu yang terjadi kalau nggak ada route-nya. Home. Oh. Itu hello, hello kan nggak ada. Jadi kayak gitu. Jadi error-nya pun enak ya sebenarnya untuk kita ya baca bahwa no route match. Jadi kita harus benerinnya file route aja. Karena udah tahu kan. Tapi kita cek ke route. Di editor route. Routes. Dari config route udah ya. Home top. Ya udah berarti cuma. Tapi kalau kita pengen hello tadi berarti home/hello. Bikin baru aja di bawah misalnya get. Untuk get ini apa berpengaruh juga Pak? Seperti di kode igniter kan ada get, terus ada post, ada put, ada yang lain-lain. Delete seperti itu. Yes, betul. Nah, ini yaitu adalah tempat nulisnya. Untuk yang udah tahu, maka penulisan get, put, apa namanya? Tipe-tipe metode yang dimaksud itu nulisnya di situ, si get itu. Nah, tapi umumnya semuanya adalah get kan, sampai kita pengen dia put. HTTP header? Ya. Jenisnya. Nah, itu di situ nulisnya. Untuk memisahkan, untuk menjadi pembedanya. Di route di tulisan get tadi. Nah, jadi kalau pengen yang hello, sekarang kasusnya hello ya, hello dulu ya. home/hello. Tapi nama action-nya tadi apa? Saya enggak lihat tadi, coba lihat. Saya samakan. Home top ya. Oke. Okay. Sip. Maka harusnya bisa. Nah, benar. Bisa ya? Ya. Yeah. Jadi URL-nya bisa macam-macam, tapi controller-nya manggil ke action yang sama, itu boleh. Oke. Okay.
Selanjutnya, mengubah route tadi ya. Udah praktek malah tadi kita. Jadi, nah, cuma bedanya tadi belum dijelaskan satu hal. Route itu tidak harus dua. Kayak tadi, home slash top itu nggak harus. Jadi, bisa singular. Satu aja langsung. Home aja. Atau top aja. Gitu. Boleh. Get top langsung. Jadi nanti nulisnya HTTP localhost port 3000 slash top gitu. Langsung top. Dia akan mengakses ke yang tadi. Kalau sesuai controllernya udah ada. Nah, loadingnya agak lama di situ ya, di emulator. Sip. Udah. Fairly easy kan? Ya, jadi sebenarnya udah kebayang kan kalau mau bikin API gimana? Sebenarnya ya. Nah, home topnya jadi nggak ada karena kita nggak nulis tadi kan. Tapi kalau kayak maksudnya sebelumnya tadi home hello juga, home top juga, topnya juga, ya berarti semuanya bisa. Jadi routing itu adalah peta untuk arah ya, arahnya mau ngarah ke controller yang mana actionnya. Oke. Menambahkan halaman about. Ya udah, sekarang kita masuk ke halaman yang kedua. Maka nih udah mau beres ya ini apa studi satunya. Nah, kita bikin lagi. Tapi logikanya kan bikin lagi, Rails generate controller home top. Terus nanti kita bikin lagi Rails generate controller home about gitu ya. Itu salah mindset ya. Sebenarnya cara berpikir itu benar aja, cuman ternyata generate controllernya nggak usah dijalani lagi. Iya, kan home ini sudah ada, Pak. Home-nya sudah, satu home-nya sudah ada, dan view itu tidak harus menggunakan generate. Gitu. Karena kita udah tahu duluan tadi, sambil ngasih tahu bahwa sebenarnya semua ini bisa dilakukan tanpa Rails generate controller. Tanpa itu pun bisa jalan. Generate itu hanya membantu aja menaruh di tempatnya tanpa kita bingung. Tapi tadi kita udah tahu kan konsepnya. Maka otomatis di route ditambahin aja pemanggilannya ke method about atau action about yang ada di home. Berarti harus nulis kelas controller yang isinya method about. Tuh, baru bisa dipanggil di route, ya kan? Di route-nya dengan home crash tanda about. Tapi itu juga nggak akan jalan kalau file about.html.rb belum dibuat di folder home-nya. Gitu. Jadi penamaan itu harus konsisten. Okay. Selanjutnya. View home. Ini gimana nih? Tambahkan. Okay, about ya. Nah, udah muncul. HTML aboutnya udah. Yang belum apa? Udah beres nih. Udah beres berarti ini kirim.
Nah, sekarang tambahin desainnya. Berarti ke style sheet ya. Yuk. Tadi kan udah dijelasin ya sebenarnya. Ada di file style sheet itu ada di app style sheet. Berarti yang ini ya. About HTML ini. Kemudian di darinya. Di paste. Kemudian, nah, nama kita sudah menggunakan SCSS ya. Untuk yang pengen mendalami lebih dalam, itu berarti harus belajar namanya SAS. Cek aja di proget.com, ada course namanya SAS. Jadi, kita sudah menggunakan itu. Di Rails itu udah sekalian. Kelihatan di gemnya tadi ya. Just about bisa langsung cakep ya. Kayaknya ada yang kurang ya gambarnya. Emang belum? Memang belum. Belum kayaknya. Next. Ada images, ada itu ya ada. Tapi belum. Oke. Okay. Kode yang disediakan stempel. Nah, topnya belum dirubah. Tambahkan halaman top dan halaman about. Yes. CSS untuk home CSS sudah. Enggak, yang atas. Yang header top. Top. Oh, ini. Ya. Yes. Top, top. Itu punya siapa ya? Itu header top. Iya benar. Benar. Top ini yang mana? Cobain dulu. About juga. Coba lihat about. About yang about sudah tadi. Nah ya. Tapi benernya, top juga minta. Iya. Betul. Nanti kita lihat. Browse dulu. Browse. Nah berarti, jadi kayak gitu ya. Terus kalau ke top juga pengen gitu. Oh. Oke. Okay. Cakep ya. Sleek. Kiri kanan ada menu. Kemudian. Jadi untuk khusus yang pengen ya agak manual gitu. Masih sampai sini aja pelajaran udah bisa bikin website kan. Udah jadi kan? Udah jadi. Udah jadi. Udah bisa di host. Ditaruh di web servernya. Udah jalan. Everyone can see. Dan agak dinamis ya. Meskipun belum banget gitu ya. Nah, sekarang kita tambahin gambarnya. Berarti ke gambarnya udah ada semua di situ, kalau nggak salah. Ini. Stop kan, Twitch. Nah, udah. Jadi ditaruhnya ke situ, tapi kita panggil. Nah, di kasus ini kita pengen manggilnya dari CSS. Jadi kita ke home.scss. Home.scss. Kita cari baris top main atau bikin, kalau belum ada. Salin. Control F aja bisa untuk nyari. Nah, itu ada top main, sudah ada. Pas di 117. Ya, 100 yaitu 131. URL-nya langsung ke top JPEG. Enggak pakai garis miring. Oh. Di tadi di enggak, coba lihat pakai atau enggak? Sini pakai. Oh, enggak pakai. Sip. Inti maksudnya adalah dia langsung ngakses ke folder publik ya. Semua yang di CSS ini dia langsung ke folder publik. Oke. Kemudian kita cek di ke HTML lagi di about.
tambahin tag image class itu. Kemudian, nah kalau itu pakai source. Nah, jadi dua sumber gambar dengan cara yang berbeda. Satu di embed dari HTML-nya, satu lagi lewat CSS. Caranya tetap sama path-nya. Nah, ini yang memudahkan. Kalau di Ruby, path-nya tetap sama. Enak gitu, langsung slash itu langsung ke publik itu. Di tempat lain mungkin agak bingung. Nah, untung enaknya di sini langsung. Kalau ke bot langsung dan ada. Beres. Sudah beres. Sudah beres. Sudah mengerjakan membuat website. Nah, udah bikin apa namanya? Resume, udah bisa bikin apa lagi tuh? Oh, udah macam-macam dah. Nah, in landing page. Nah, landing page. Udah bisa. Lebih cepat. Nggak nyampe 2 jam kan? Nah, next. Mengubah URL default. Ya. Jadi, tadi kan ada top maksudnya. Slash top kan? Ya. Sementara kita pengen misalnya baharudin.com aja. Nggak pakai slash top gitu kan? Nah, itu maksudnya. Kan localhost port 3000 itu domain kita kan? Nah, domainnya adalah localhost gitu. Portnya 3000. Nah, kalau punya website sendiri itu berarti baharudin.com port 80 kan gitu. Garis miring, nah baru ke controller. Nah, karena kita nggak pengen maka langsung aja tulis get garis miring. Droutes gitu. Ya, ini cara satu ya. Nanti ada cara yang lain. Tapi di sini kita bedah satu cara dulu aja. Ke routes, kemudian ganti get top menjadi get garis miring. Jadi nggak ada lagi top. Yang ada adalah langsung localhost 3000. Yang tadinya gambar Rails itu nanti berubah. Yeay. Udah benar-benar jadi website punya kita istilahnya. Udah selesai pelajaran itu, masuk ke chapter 12. Nah, bikin link. Link ini maksudnya href, ya maksudnya link di menu-menu di atas tadi. Di halaman HTML-nya ya? Di semua sebenarnya. Betul, HTML, semua top dan about. Oh. Karena kita nulisnya di dua tempat ya. Ini maksudnya menunjukkan bahwa path-nya itu adalah persis seperti yang ada di URL di browser kita. Ya kan? Yeah. Tweet app itu dijadikan slash tweet app. Ya kan? Yes. Nah, sementara yang about itu langsung slash about. Gitu. Nah, udah. Coba kita ke browser. Mari kita buat di halaman about. Di sini kayaknya belum. Ya, betul. Yang about belum. Kayaknya saya kecepatan deh. itu kayaknya di chapter 13 yang pakai nama. Tapi cobain dulu aja kirim. Harapnya kayaknya di chapter ini nggak diisi. Ya, dipencet linknya tentang. Nah, pindah langsung tweet app-nya bisa. Oke, ini berfungsi, tapi kalau secara progetnya mungkin dia tadi pengennya kosong, href kosong gitu ya. Cobain aja kirim, kalau bisa berarti dia nggak bisa. Oh, ya. Karena dia cuma ngecek tag-nya, tag A-nya ada apa enggak gitu. Berarti beres ya? Sudah. Sip. Oke, sebelum kita masuk ke study 2 yang mana kita cek dulu ini jamnya masih ada waktu 30 menit ya. Lebih baik mungkin saya kasih lihat dulu sebelum masuk ke sini karena tadi sebenarnya ada artikelnya bahwa kita instalasi Ruby ya.
Nah, untuk teman-teman yang di Mac nggak usah kebingungan, tapi untuk yang di Windows itu bisa seperti yang akan saya kasih lihat setelah browsernya loading. Sabar. Di apa namanya Ruby Windows, Ruby installer.org ya namanya. Ini kelihatan layarnya. Nah, tidak. Jadi kalau di tempat sendiri itu seperti ini, langsung pilih aja salah satu, cek tombol download, pilihnya yang ada dev kitnya untuk Windows ya. Saya ngasih lihat caranya, pilih yang ada dev kitnya. Kenapa? Karena ini cuma satu. Tapi kalau yang kedua, yang ketiga, atau berapapun versi lainnya, bisa milih without dev kit. Itu saran saya. Meskipun dengan tanpa dev kit bisa jalan. Apa sih dev kit? Dev kit itu development kit. Artinya di situ ada compilernya. Ruby ini kan diport ke banyak bahasa ya, maksudnya operating system. Buat Debian, Debian itu berarti bentar. Ruby, saya jadi lupa websitenya Ruby itu apa ya? Ruby official, bukan toko itu. Bentar, Ruby.org atau Ruby mana ya? Bentar. Ada kok. Tapi sama namanya bisa pakai Ruby.env yang ini. Bisa kayak gini. Bisa juga pakai apa namanya? Satu lagi teh. RPM. Ya, itu dia. Bisa satu-satu dulu ya. Kita ke yang Windows dulu. Biar nggak bingung. Jadi intinya kita memerlukan msys2, yaitu itu untuk development kitnya. Jadi di download aja, pilih versinya. Nah, kalau mau sama dengan yang ada di project.com itu versi 2 berapa tadi? 24 sekian. Tapi untuk demo untuk sekarang dan kalian juga ke depannya akan menggunakan yang terbaru, jadi ambil aja yang terbaru. Nggak apa-apa. Nah, saya install gitu ya. Sorry. Gimana? Di desktop aja. Save. Ada 132. Installnya biasa. Cuma nanti bakal muncul install tambahan. Nah, kalau saya sudah membuat ini layarnya kelihatannya apa browsernya atau explorernya? Browser, Pak. Oh, browser ya. Gini ya, sebentar. Ini ada yang namanya add-ons-nya. Nah, ini. Kita download yang Uru dulu. Kalau untuk pengen banyak versi sehingga nanti bisa seperti ini. Satu, dua, tiga. Halo. Ting. Nah, saya terinstal banyak versi Ruby, termasuk Ruby yang dikompil sama Java, yaitu JRuby. Nah, nanti ketika sudah terinstal, penggunaannya tinggal pilih saja. Cara nginstalnya cukup mudah. Kita ke sini aja. Namanya unlist Ruby, kemudian kita install aja ini binarinya. Udah selesai, ada Linux juga boleh, Xbox juga boleh. Cuma yang jelas yang bisa benar-benar
itu adalah yang Windows ya, maksudnya yang benar-benar menggunakan URU, sementara kalau yang lain menggunakannya masih macam-macam. Bisa RubyNV, bisa yang lain. Nah, cuman tinggal nulis ini aja. Kita copy paste hasilnya. Ke URU. Ke sini. Copy paste hasilnya ke sini, kemudian dijalankan. Dipencet ini. Udah, nanti akan generate yang ini. Udah selesai, itu aja. Hasil download, copy paste, taruh nanti jekal 3 file ini. Udah selesai, jalankan. Nanti jadinya akan bisa lihat ini nanti. Di command prompt-nya URU list. Nah, URU URU admin ya, URU admin. Jadi URU admin add misalnya saya punya versi baru ya, misalnya. Saya punyanya versi C.2. Saya naruhnya di dir C.Ruby ya, misalnya. Tuh. Hasil download tadi misalnya saya taruh di sini masing-masing. Maka saya bisa URU listnya siapa yang belum ada sini misalnya Cherubi ya, Cherubi nggak ada. Bentar, saya lihat dulu Rubinya. Oh ya, URU admin help. Kita bisa hilangin sebenarnya. Nah, ini adalah komennya dari URU yang bisa digunakan. Tapi ini bukan fokusnya, cuma ngasih tahu bahwa di sini bisa bisa menggunakan versinya ini. Help admin, oh ya help admin, sorry saya kebalik. Nah, adanya refresh atau ya retag ya. Jadi kayak situasi saya sekarang, saya sudah hapus satu folder di Ruby. Di sini nggak ada JRuby lagi. Maka di command promptnya saya URU admin refresh ya. Tuh. The registering. Jadi nanti di URU listnya bisa kelihatan dibandingkan dengan sebelumnya. Ada JRuby di paling atas. Tuh, sekarang udah nggak ada. Oke, kayak gitu. Jadi intinya kemudian kita bisa pakai dengan cara nulis tag-nya. Jadi sekarang Ruby saya versinya 3.11 gitu ya. Oke, mungkin saya kasih contoh ketika menggunakannya Ruby installer org. Mana browsernya? Kok hilang? Kita ke browsernya Ruby installer org. Kita download versinya. Nah, kalau saya sudah tidak perlu pakai dev kit. Itu ya bisa sih. Apa pakai aja deh biar kalian ini. Tadi udah ke download belum ya?
Udah ya? Udah selesai berarti. Sorry. Maka saya bisa kalau dipencet nanti namanya gini, devkit. Di layar bakal muncul seperti ini. Kita accept aja. Next. Nah ini. Kalau yang suka baca dokumen, cek aja. Tapi kalau enggak, pakai ini. Dan ini akan menghabiskan 900 megabyte ya. Kalau pakai MS2-nya. Makanya saya tadi bilang kalau sudah ada, enggak usah. Juga enggak usah. Karena kita cuma perlu segini. Nah, masalahnya kalau pakai yang dev kit dan kita wah jadi nggak install punya saya ya. Nah itu kalau pakai yang MSI tapi oh saya pakainya yang zip, sorry. Ya udah, jadi Ruby 13 saya hilang. Karena sama-sama Ruby 3.1 ya. Dia nimpah. Iya, sama-sama Ruby 3.1. Di ekstrak di tempat yang sama. Kelihatan ya di layarnya lagi ngekstrak. Nah, hilang. Bentar, kita ulang lagi. Ruby installer. Ruby dev kit. Dapat. Tolong lagi ya. Teman-teman lagi pada ngerjain.
Halo. Halo. Suaranya di mute, Pak. Ya, halo. Ya. Sudah. Pak. Ya, ditunggu aja. Nah, ini yang disebut bloating, yang maksudnya banyak yang perlu di load. Semuanya anggapan kita semuanya aja deh ya. Waktunya gimana kalau di tempat kalian? Ada yang sama-sama lagi ngerjain nggak? Saya tahu beres nih. Versi yang berikutnya sebenarnya yang lebih cepat adalah kita ambil ini. Versi zip. Gurunya udah pasang kan, jadi kita tinggal ke Ruby. Nah, pasang di sini. Oh, tadi udah ada di satu satunya. Oh, yang ini ininya. Memang lama dan banyak. Makanya setupnya juga lama, sama aja kan. Oke. Kayaknya sambil nunggu masuk bus tadi berikutnya juga boleh. Ya deh, coba layarnya Mas yang itu, Baharudin. Aku stop aja. Nanti kita kok udah beres baru kita masuk. Yuk, Mas Farudin. Atau Mas yang lain. Karena kita udah menyelesaikan HTML CSS. HTML CSS lagi.
versi yang udah dimasukin ke Rails ya maksudnya. Berarti sekarang coba lihat di Ruby on Rails tadi berikutnya. Tadi kita udah dua ya berarti. Satu kan? Masuk kedua. Coba mulai pelajaran. Lihat ininya. Nah, itunya ada kita sudah masuk ke database. Kenapa database duluan? Karena di dalam Rails ya pengen ngasih tahu aja bahwa dia menggunakan defaultnya SQL. SQLite, sorry. Jadi NoSQL duluan. Baru kemudian ke Postgre, baru kemudian ke MySQL atau ke yang lain gitu. Diperkenalkannya ke SQLite supaya nggak perlu ada yang lain untuk diinstal. Selain gem SQLite itu sendiri. Oke, sekarang coba kita menampilkan post ceritanya mulai dulu. Nanti itu bisa bikin proses seperti coba next. Next. Dan berikutnya. Halaman postnya. Jadi cepetan. Yes. Next. Nggak ada post index. Oh, post index. Post index. Ya, yang ada post index. Nah, jadi bisa kayak gitu ya Twitternya. Nanti munculin semua postnya yang ada dari database. Kita lihat sebenarnya di sebelah. Coba kembali ke latihannya. Ada tombol kembali. Mau lihat database-nya, Mas Karudin? Oh, ya. Ini. Nah, itu ada menu, ada tab baru namanya database. Di sini belum ada tabel, tapi di pelajaran tadi satu, chapter 1 tadi kelihatan bentuk database-nya. Kita kayaknya nggak akan beresin study 2 malam ini kayaknya kalau ngelihat jam. Cuman maksudnya sekalian preview untuk masuk ke study 2 di sesi berikutnya ya. Nah, ini adalah bentuk database-nya. Jadi ceritanya emulator database ini seperti ini. Misalnya ada ID, ada ID. Jadi yang penting dari sini cuma nama kolom ya. Nama kolom sama bahwa ada data atau enggak. Tipe datanya kelihatan. Sudah, dari browsernya udah. Next, kita masuk ke chapter 2. Kita tulis dulu di HTML. Memang nanti bakal database. Caranya kita memakai controller home. Dan sekarang karena kita pengen bikin post, ya udah bikin controller post. Masih ingat caranya? Controller Rails generate controller. Rails generate controller post. Jadi langsung aja itu akan membentuk satu file view namanya index dan controller namanya post. Rails generate controller namanya post. Lihat index, spasi index, index. Oh. Wah. Tulis lagi Rails generate controller post index. Controller spasi post post index ya. Sip. Dilihat di situ dia create. Nah, itu adalah tempat yang dia buat filenya. Diperhatiin aja URL-nya. Di situ adalah tempatnya.
lihat index, maka otomatis ada di view yang namanya folder post, isinya index, dan ada controller namanya post, file controller post. Kita masuk ke control post dan berarti itu belum ada di get, belum ada di route-nya, maka kita tulis route-nya dan config route. Nah, tuh. Tambahkan post index itu kalau pengen berubah enggak gitu, misalnya post aja berarti hapus. Tapi sekarang kita hanya memastikan dulu aja bahwa memang ada. Dah. Buka padahal dulu periksa post index, selanjutnya periksa index. Di controller post. Controller post index terakhir mau ditemukan sudah ada post yang bawah adalah HTML-nya yang di copy paste ke index .html.rb ini paste itu sebagai defaultnya CSS. Yang bagian bawahnya dihapus dong. Ini dua dihapus. Baris, dua baris. Ya, itu kan dari sananya. Kita hapus, kita ganti, terus kemudian CSS-nya ada di di app style sheet. App namanya post. Asset style sheet, sorry. Asset style sheet. Post. Setelah dipaste. Kemudian apa lagi? Sudah. Kita slash post index. Post garis miring index. Oke. Nah, sudah muncul ya? Sudah. Selesai. Sudah. Website-nya sudah jadi. Nah, cuman kan belum nyambung ke database-nya. Belum ke database. Ya, ini baru template-nya ya, wadahnya. Berikutnya, menggunakan variable dan view. Oke, sepertinya ini kayaknya nanti dulu ya, nanti kita lanjutin. Tapi intinya nanti kita bisa membuat itu. Sekarang installernya udah selesai, tinggal coba lihat lagi ke layar saya, kelihatan? Oke, jadi dia udah selesai tadi kopinya. Nanti bakal muncul seperti ini. Maka centang aja kalau untuk yang pertama kali semuanya run rdk install. Setelah yang tadi muncul pencet itu, nanti di layar akan muncul seperti ini. Kelihatan? Ada tiga pilihan. Ya, base installation, system update, dan maka kita pencet yang pertama. Karena kita belum punya. Kalau belum punya. Ada kemungkinan kalian sudah installnya terpisah tersendiri, tapi kalau memang belum sama sekali, maka pencet aja nomor 1. Jadi akan melakukan proses pengecekan dan pembuatan yang namanya MySys itu, sehingga jadi MSys2 itu jadi ada di kita. Gunanya adalah untuk emulator Linux ya. Jadi dia Oke, kemudian nanti mode 3. Jadi dia akan menginstal si aplikasi-aplikasi. Ini adalah aplikasi. Kalau para pengguna Linux, Ubuntu, dan teman-temannya mungkin familiar dengan istilah ini. Nama-nama ini adalah
ya aplikasinya gitu yang diinstal di sana. Objectnya udah ada, di-skip karena sudah update. Ya udah. Saya udah update. Nanti apa otomatis ketika kita tulis ini intinya udah ya. Saya dapat terbaru kan 312. Sudah selesai penginstalan Ruby, sudah selesai. Bisa kita buat hello Ruby rb. Ini semua layer kelihatan kan? Maksudnya semua terlihat Pak. Kelihatan notepad-nya? Terlihat Pak. Tadi put hello Ruby. Ruby. Sip. Sip. Kemudian saya jalankan Ruby hello Ruby. Jelas ya? Berarti berfungsi ya. Beres. Nah, ketika saya pengen bikin misalnya kita pindah dulu foldernya seperti kemudian kita mau bikin yang namanya install Rails tadi, maka kita harus install Rails itu dulu, maka dia akan dapetin yang terbaru ya. Nanti di kesempatan lain saya kasih lihat untuk mengambil versi lain. Ini udah beres, dia ngambil versi 7. Maka udah selesai tugasnya kita. Apa tadi? Saya mau ngapain? Saya mau bikin contoh Rails new nama aplikasi misalnya tadi. Aja. Sip. Mungkin ada beberapa yang harus di. Nah, ini bedanya sama versi yang ada di mana? Yang ada di Proget. Ada beberapa yang harus di edit gitu ya. Seperti ini import map nggak ada karena belum selesai. Tapi fairly simple, bentar. Kita tunggu sebentar. Sampai bisa muncul logo Rails-nya ya. Karena kita di Windows ya. Masalahnya adalah kita di Windows. Jadi dia harus mengecek syngem-nya itu udah di-compile biar bisa dibaca di Windows. Ini berarti lagi nggak ada skala 3-nya. Itu. Jadi bisa ke masuk aja dulu apa namanya tadi tweet app bonus karena di sini itu masalahnya di Java harusnya kita bisa lihat di sini nah ini boleh kalau emang saya nggak pakai kita gini. Dan yang paling bikin error adalah ini. Save. Save bundle install. Sebenarnya lupa. Scale light yang belum ya. Scale light yang udah ada nih. Udah ada. Tapi saya nggak tahu apakah ini versinya segini, jadi saya nyari. Oke, Rails server. Harusnya nggak ada isu. Ini isunya, sorry, saya harus mencari ini, supaya saya baru nonton
Iya, SQLite native-nya. Oh. SQLite native-nya belum. Oh, ini solusinya. Nah, SQLite native itu oh, berarti sorry, saya belum bisa ngasih lihat saat ini karena kita masuk ke versi 7. Nanti saya kasih lihat dulu aja di versi lain, tapi sementara ini sudah sampai ke installin Ruby ya. Mungkin kita lanjut nanti, kasihan yang udah malam, ini udah jam 2.3. Intinya untuk pemasangan Ruby-nya udah bisa. Nah, karena ini terus akan terus menggunakan gem yang sudah update di sana, maka ya masalah yang seperti barusan akan terjadi jika kita tidak menuliskan versinya gitu. Oke, apalagi kalau kayak tadi X864 min GW-nya belum terinstall dengan baik. Oke. Itu sekalian nanti kita akan address, kita akan beresin isunya di pertemuan berikutnya ya. Oke, sambil pengen nanya biar bisa selesai agak cepat. Coba kalau menurut teman-teman, sekalian nanya bahwa apakah besok pagi atau kita lanjutnya di Senin aja. Ya itu pertanyaannya. Tentu saja Senin, Pak. Senin aja. Mas. Senin aja. Saya mau mengejar ketinggalan saya, Pak. Sabtu sama Ahad besok ada acara, Mas. Jadi maksudnya tetap ada kayaknya kalau dilihat dari jadwal kan tetap minus satu ya, karena hari Jumat kemarin enggak maksudnya. Berarti itu nanti cari di hari lain gitu untuk menggantinya ya. Bisa, Mas. Ya. Oke. Jadi kita pikirin untuk ganti hari itunya, tapi yang jelas yang terdekat hari Senin ya berarti ya. Oke. Ya udah kita apa? Weekend saya pakai buat mencari ketinggalan Senin aja. Oh. Ya. Ya, saya juga gitu, Pak. Mas Ananto. Oke, baiklah. Saya juga berarti saya ada PR untuk ngasih lihat cara memasang rel 7 tanpa error ya. Barusan itu errornya insyaallah di hari Senin kita bahas cara benerinnya. Tapi kalau pakai rel yang versi yang ada di mana? Di Proget itu jelas udah jalannya. Senin juga saya kasih lihat sebelum kita masuk ke materi ini materi Proget yang apa tadi? Rails 2 ya berarti kita. Oke, baiklah. Berarti kalau begitu materi malam ini kita sudahi dulu ya. Enggak ada yang perlu ini ya. Apa? Foto bareng. Oh iya foto bareng. Suka kelupaan ya. Lagi udah pada berbahan. Malam Jumat, Pak. Baiklah. Berbahan time. Ya udah, jadi ya. Oh, jadi ada dinyalain nih. Baiklah, yuk. 1, 2, 3. Enggak pulang-pulang itu dari Deddy Kobuzer.
tamu istimewa. Itu masih baru din. Oke oke. Ya udah. Kalau ada pertanyaan apa-apa tinggal mention aja di Discord ya. Malam ini materinya kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join. Jangan lupa presensi dan ini adalah pertemuan ke-6 ya. Baik. Waalaikumsalam. Dihitung aja dari atas. Ini kok makin dikit ya yang datang, 15 orang.